Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat channel doa dan zikir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kemarin kita sama-sama belajar melafazkan bacaan doa setelah sholat tarawih, maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama kembali belajar melafazkan membaca doa setelah sholat witir, yang mana sholat witir ini ada di beberapa tempat yang melaksanakannya sebanyak 3 rakaat dengan 2 salam, dan ada juga yang melaksanakannya dengan 3 rakaat 1 salam. Baik, untuk doa setelah witir yang akan kami tayangkan berikut merupakan salah satu doa yang juga dianjurkan jika kita telah melaksanakan sholat witir, terlepas apakah itu dilaksanakan di masjid secara berjamaah maupun dilaksanakan di rumah dengan cara sendirian. Dan juga perlu juga kami ingatkan bahwasanya sholat witir tidak hanya dilaksanakan pada malam-malam Ramadan saja, tetapi juga dianjurkan untuk dilaksanakan di malam-malam yang lain di luar Ramadan, yang mana waktunya sholat witir itu adalah setelah sholat isya sampai masuknya waktu subuh. Kemudian sholat witir juga dilaksanakan paling sedikitnya 1 rakaat, dan paling banyaknya yang biasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebanyak 11 rakaat. Jadi untuk lafaz doa setelah witir ini, alangkah baiknya jika kita amalkan di malam-malam bulan Ramadan secara berjamaah, dan di luar Ramadan kita laksanakan secara sendirian. Mudah-mudahan dengan sering kita mengamalkan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah keberkahan dan menambah keimanan kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sahabat yang budiman, langsung saja mari sama-sama kita baca lafaz bacaan doa setelah sholat sunnah witir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, wa nas'aluka qalban khashi'a, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka yaqinan sadiqa, wa nas'aluka amalan saliha, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka khairan kathira, wa nas'aluka al-afwa wal-afiyah, wa nas'aluka tamama al-afiyah, wa nas'aluka syukra ala al-afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang budiman, demikianlah doa singkat yang bisa kita baca setelah melaksanakan sholat sunnah witir. Kami ingatkan sekali lagi bahwasanya sholat witir ini paling sedikitnya 1 rakaat dan paling banyaknya adalah 11 rakaat. Jika kita melaksanakannya sendirian, maka kita bisa mengerjakannya dengan
dua rakaat satu salam, dua rakaat satu salam, dan pada rakaat yang terakhir bisa kita laksanakan dengan satu rakaat satu salam. Witir artinya ganjil, artinya secara keseluruhan sholat witir ini bisa kita laksanakan sebanyak 11 rakaat. Jika kita tidak sanggup, maka kita cukup melaksanakan dengan satu rakaat saja atau dengan tiga rakaat. Untuk tiga rakaat bisa kita laksanakan dengan tiga rakaat sekaligus dengan satu salam, atau bisa juga dengan dua rakaat satu salam dan sisanya satu rakaat kita lakukan dengan satu salam. Setelah selesai, maka kita disunnahkan untuk membaca doa khusus setelah sholat witir. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, lebih kurang jika ada kesalahan dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.